Kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan Farah Fauzana, jangan lupa joget lambat bersama dengan Farah, yang mana saya sendiri akan mengacarakan rancangan tersebut dekat Sri Pentas 2 Plaza La Central, okey? Dan yang pastinya bukan saja kita ada Dato' Farid sekarang ini dekat dalam studio. Apa pula Dato' Farid buat kat sini ni? This is your assignment. Assignment? Assignment apa pula ni? Tapi ada harus menunaikan satu tugas. Hai! Kita memang dah tahu Farah ni pandai pengacara, pandai berlakon, pandai juga menjadi seorang penyampai radio. Tapi kita nak tahu macam mana kebolehan dia menjadi seorang penari atau dari dalam segi tariannya. Dan ini merupakan satu tugasan untuk Farah untuk menjayakan program joget lambak bersama Farah. Alah, sakat tarian, ambil tarian. Pasang. Pening dari dalam lambak ni. Dia tengah training rupanya. Ewah, aku pun nak tepas kaki ni. Tapi kena jumpa cikgu dululah. Dah sampai? Hai. Apa? Baik, awak dah bersedia ke dengan tugas awak hari ni? Saya dah bersedia dah semalam lagi. Awak macam ni je ke? Mestilah. Ini semua nak pass lah. Sebab awak cantik sangat lah hari ni. I have no eye for sure. Yes, I know. Macam nak pergi KCC pula. Panas bulat tak saya ikut lah. Tak nak cuci ekor lah. Cuci ekor pasal lah. Bagi hidup dia lah. Dan ni balik ekor dah. Saya dah beli. Awak punya ekor dah. Saya dah beli. Habislah aku kali ni. Menari pun aku tak pandai. Hei, pantai je lah. Alamak, apa aku buat ni? Mati aku. Apa ni? Inilah tarian tradisional ala-ala hip hop. Ini tarian tradisional lah, bukan dangdut, bukan rap. Cikgu sama cikgu. Lawak baliklah dulu. Balik? Yes, lawak balik juga akhirnya. Bolehlah aku pergi ke KLCC. Esok kita jumpa. Yang kali pakai surat track. Track? Rek lari yang boleh bawa sih. Kau bawa tiga pasang.
Sinina.